wabarakatuh. Metode problem-based learning merupakan suatu strategi pembelajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada suatu permasalahan yang kompleks dan dalam situasi yang nyata. Langkah-langkah dalam metode problem-based learning yaitu yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah, yang kedua, organisasi belajar, yang ketiga, penyelidikan kelompok, yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil pemecahan masalah, yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention. Ready. Let's greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning too. Before we study, let's pray together. Start. Finish. Siswanya sudah memakai senjata tajam itu, Bu. Wah, menakutkan ya.
belajar di Dina. Tadi itu telah disebutkan oleh Bu Win. Nah, selanjutnya dari yang dinyatakan oleh Bu Win tadi, ada lagi yang ingin menyampaikan kaitannya dengan materi kita hari ini. Iya, dari kita. Jadi tawuran tadi itu merupakan salah satu contoh konflik, Bu. Ya, betul. Tawuran memang merupakan salah satu dari konflik yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu, karena kalian sudah tadi Ibu tayangkan mengenai video, kalian Ibu harapkan bisa merumuskan beberapa pertanyaan, hal yang ingin kalian ketahui atau kalian tanyakan pada pembelajaran kali ini. Bagi kalian yang ingin menanyakannya bisa langsung ke depan untuk menuliskannya di papan. Saya Bu. Ya, selamat. Dengan sekolah.
teman-teman, tadi kan kita sudah melihat video yang tentang tawuran antar pelajar. Nah, itu kalau menurutku faktor penyebabnya itu karena ini, karena ada yang provokator dari dalam kelompok, jadi dia mempengaruhi teman-temannya. Kalau menurut kalian gimana? Biasanya mereka itu mencari perhatian dengan cara mengikut tawuran karena mereka pikir orang tua mereka itu bakalan memperhatikan mereka. Kalau gitu hasil diskusi tadi langsung aku tulis di lembar kerja ya teman-teman. Dari video tadi, kira-kira dampak yang didapat dari tawuran antar pelajar apa teman-teman? Kalau menurutku ya, jadi adanya tawuran itu yang disebabkan bisa rusaknya sarana prasarana umum, ya nggak? Iya. Terus ini lagi nih, seseorang itu jadi bisa luka-luka karena itu tadi, terus bahkan meninggal dunia. Oh iya. Ya mereka yang menjadi korban tawuran biasanya itu luka-luka karena mereka itu anarkis. Iya benar tuh. Selain itu juga ketika mereka tawuran itu ada juga yang membawa senjata tajam seperti sihir, pedang, dan lain-lain. Teman-teman, aku menemukan cara penanganan konfliknya di buku paket halaman 123. Nah sekarang mari kita berjajar. Nanti masing-masing dari teman-teman itu menjelaskan cara menangani tawuran. Nah nanti aku yang disini buat kerja. Selanjutnya yaitu dengan cara memaksakan kehendak. Menurutku bagaimana kita memaksakan kehendak bahwa dia yang benar itu sudah benar dan jangan merasa benar jika sebenarnya itu salah. Lalu yang ketiga itu menurutku cara menangani konflik adalah dengan cara menyampaikan kepada keinginan orang lain. Konflik harus dihindari karena konflik harus dihindari demi keserasian, dan apabila konflik terus berlanjut akan menyebabkan orang terluka dan akan menghancurkan dengan baik semua orang. Kali yang keempat itu ada dengan cara tawar-menawar. Jadi nanti individu yang terlibat konflik itu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konfliknya untuk mengorbankan sebagian tujuannya juga. Kemudian yang terakhir yaitu cara penanganan konflik dengan kolaborasi. Jadi cara memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Bu? Ya? Kalau cara untuk menangani konflik tersebut itu seperti apa ya Bu? Cara menangani konflik itu bisa menggunakan musyawarah. Misalkan saja terdapat dua belah pihak yang saling bertikai. Maka kita bisa menggunakan musyawarah untuk menemukan titik tengah dari permasalahan tersebut. Jadi tadi contoh yang Ibu sebutkan, kalian nantinya bisa menyebutkan contoh lainnya untuk upaya penyelesaian dari suatu konflik. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi. Dan presentasi yang pertama dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang menanggungkan saya dari Enam Sewa. Saya Nurawati. Saya Fidrianto. Lalu ada Agung dan Happy di Resiti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video berita tawuran antar pelajar. Adapun menurut kami, faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar yang pertama itu ajakan dari teman sebaya atas dasar kesetiakawanan. Lalu yang kedua ada kurang mendapat perhatian dari orang tua sehingga si anak terpaku untuk melakukan penyimpangan seperti tawuran. Lalu yang ketiga
kelompok yang lebih hebat. Lalu yang keempat adanya kurangnya pengawasan dari sekolah. Lalu yang kelima terpengaruh tayangan kekerasan baik dari televisi ataupun internet. Selanjutnya untuk dampak dari tawuran pelajar sendiri itu yang pertama merusak fasilitas-fasilitas umum yang nanti akan mengakibatkan kerugian bagi negara. Yang kedua ada mencoreng nama baik sekolah. Terus yang ketiga dapat mengakibatkan orang tersebut luka-luka hingga meninggal dunia. Kemudian untuk solusinya yaitu orang tua menerapkan pola asuh yang baik pada anak-anaknya serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka. Kemudian orang tua juga melakukan yang ditonton oleh anak mereka untuk menghindari tontonan yang berbau kekerasan. Dari pihak sekolah sendiri itu bisa dengan meningkatkan perhatian dengan membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik dan melakukan pengawasan terhadap peserta didik agar tidak melakukan tindakan menyimpang seperti tawuran tersebut. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ketika ada provokator itu nanti akan mempengaruhi teman-temannya yang lain. Kemudian yang lainnya adalah karena adanya ingin melakukan rasa kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir juga karena keadaan keluarga yang tidak harmonis. Jadi dia akan mencari perhatian di tempat lain, salah satunya dengan melakukan tindakan tawuran. Untuk selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari adanya tawuran antar pelajar sendiri yang pertama yaitu adanya korban jiwa yang dapat mengalami luka-luka bahkan kematian. Kemudian merusak fasilitas umum, merugikan orang lain dan diri sendiri, serta mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian solusi yang dapat dilakukan itu siswa harus bergaul dengan teman-temannya yang baik. Kemudian orang tua itu lebih mengajarkan nilai-nilai agama dan nilai moral kepada anak-anaknya. Terus yang terakhir untuk sekolah, sekolah itu harus bekerja sama dengan pihak LSM untuk mensosialisasikan agar para siswa itu terhindar dari tindakan negatif seperti tawuran. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Pertama alternatif dari sekolah dan yang kedua
dari adanya orang tua. Nah, apa sih yang dilakukan dari sekolah itu? Misalnya, sekolah bisa memberikan sosialisasi positif, menggiatkan kegiatan-kegiatan positif secara ekstrakurikuler kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk dari orang tuanya itu lebih bisa memberikan pengawasan yang lebih kepada anak-anaknya supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Begitu teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 1 kelompok yaitu kelompok 4. Untuk menjawab pertanyaannya. Mati? Mati.
tersebut termasuk salah satu dari dampak dari tawuran yang menimbulkan kerugian bagi selanjutnya. Ngerti anak-anak? Ngerti, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih.